Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prija Hidayatullah di channel DigiBoy. Alhamdulillah, setelah perjuangan sekian lamanya bikin SIM, sekolah SIM di Arab Saudi selama 40 hari, ujian 3 kali, akhirnya beres juga. Nah, ini teman-teman semua nih, para pejuang bikin SIM Arab Saudi. Kois. Kois. Jadi di sini tuh sekolahnya doang 40 hari, ujiannya kalau yang pertama enggak lulus komputer, kedua kali gak lulus komputer, ketiga kali baru kita nunjuk-nunjukin kayak apa, loha-loha, isyarat-isyarat gitu, kayak apa namanya rambu-rambu. Nah, rambu-rambu kita sebutin, baru kita lulus, dilulusin sendiri sama polisi. Yuk kita lihat jalan-jalan di Saudi Arabia. Wah, ini kita bersama sopir. Siapa Pak namanya, Pak? Bang. Saya Arifin. Arifin, Arifin apa? S Ilham. S Ilham. Lagi galau. Lagi galau di kenapa? Saudi ya. Galau kenapa? Galau enggak punya duit, 2 bulan enggak ada gaji. Itu gara-gara apa biasanya? Gara-gara itu muhadapah atau tilangan gitu. Karena sampai makan juga kekurangan. Rokok juga kekurangan, dirokok. Ya semoga aja semuanya kegantilah sama bulan-bulan depan. Allah. Iya. Mudah-mudahan kedepannya barokah. Amin, amin. Nah. Jadi di sini tuh kita jadi supir harus benar-benar hati-hati sama bawa mobilnya. Pokoknya serba hati-hati lah istilahnya. Baik itu dari kecepatan, dari cara kita menyalip mobil lain, harus benar-benar diperhatiin. Soalnya kalau tilangan supir kita yang nanggung sendiri, nanti dipotong gaji langsung dari syarikah. Semua syarikah juga kalau masalah tilangan supir mah kita yang nanggung sendiri. Para sahabat, para teman-teman yang ada di mana, di luar negeri, di pulau negeri. Saya dari Arab. Itu berhati-hatilah. Mari kita ingin menjunjung tinggi rumah tangga kita. Ingin membahagiakan rumah tangga. Tangga kita. Anak-anak, istri di rumah ya. Iya. Intinya semangat terus pejuang rupiah, pejuang real, Arab Saudi semangat. Soalnya kerja di Saudi ini serba salah. Sedikit salah, begini salah, begini salah. Kita ini keadaan benar, jadi salah. Yang benar jadi, yang salah jadi benar. Nah, itu namanya di Saudi. Harus kuat mental lah istilahnya. Harus kuat iman dan mental. Benar. Imin juga harus kuat. Takbir kayaknya. Tapi SIM udah beres, Bang? Ah, belum. Belum. Tinggal hari Minggu lagi. Tinggal ngambil ya? Tinggal ngambil doang. Alhamdulillah kalau gitu. Ujian berapa kali, Bang? 3 kali. Sekolahnya berapa hari? Sekolahnya 1 bulan lebih. Sebulan. Hampir 40 harian ya kalau ini. 40 harian lah, kurang. Sedikit lah. Ah, namanya di Saudi namanya itu. Kalau di Indonesia bisa dicokok atau menyelipkan uang rokok gitu. Iya. Nah, di Saudi gak ada tembak-menembak lah. Tembak-menembak. Harus murni. Kalau di Indonesia bisa koordinasi bagaimana cara cepat membuat SIM. Iya. Gitu. Kalau di Saudi ini susah. Mau ngasih uang rokok malah kita dihukum. Benar. Atau dipenjara. Beginilah jadi penjuang real. Penjuang real. Kalau asa perjuang cewek. Hmm.
bis-bisnya nih, bis di Arab Saudi ini. Tuh bagus anunya ini diputar kanan. Jago nih. Oh, ini bis-bis pembawa jemaah umroh. Di joknya ada logo Al-Wisam. Syarikat Al-Wisam. Ada buat kaki juga. Di sini ada buat kita nyimpan makanan, minuman. Ada kabel USB-nya juga. Dan di sini ada WC-nya juga. Buat kita nyimpan air, makanan, minuman diawetin di sini bisa. Setiap dindingnya juga ada CCTV. Itu tamprakan tuh. Tuh, mau ngawain air. Lihat apa itu? Cuma dilihat apa? Oh iya bang, untuk masalah mobil. Untuk masalah mobil mah nyuci sama bersih-bersihnya gimana nih? Kalau bersih-bersih mah insya Allah bagus. Kita sendiri ya? Kita sendiri. Masalah bawa mobil, ya namanya kerja di Saudi ya berhati-hatilah. Melebihi harus hati-hati. Iya. Di sini jalan lurus, keadaan kita benar, disalip dari sebelah kiri, memotong kanan, nanti musibah yang ada. Nah itu namanya harus berhati-hati, semua harus kontrol. Kontrol. Ya udah itu aja dari Arifin kita. Dari Arifin, semoga selamat sampai dunia akhirat. Semoga dilancarkan rezeki yang halal, yang barokah, yang bermanfaat sampai dunia akhirat nanti. Amin. Suara jeritan hati, coba dengarkan aku menyanyi. Membawa suara jeritan hati. Sungguh aku malu, tiada terkira yang ku pinta hanya sekedar mata menelurilahku, ku katuh hatimu, sungguh terpaksa aku menyanyi membawa suara jeritan hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa jeritan hatiku ini. Udah lah, musiknya. Oke teman-teman, jadi segitu aja dari saya sama teman-teman perbincangannya. Jangan lupa semangat, pokoknya semangat terus. Mata gedor. Terima kasih. Ada yang pengen pulang juga tuh. Saya mau kepingin pulang ke kampung, berani nyupir di Saudi. Takut?
Nah itu kita nanti bahas, kita bahas nanti di video yang lain, oke? Sekarang segini aja dulu dari saya. Terima kasih yang buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, oke? Assalamualaikum.